Tujuan rumah tangga itu ada dua. Yang satu mendekatkan diri kita pada Allah. Karena itu tolong periksa sampai sekarang, kira-kira antum di rumah sudah mendekat kepada Allah atau belum. Salatnya, mengajinya, kebersamaannya. Bertakwalah karena antum itu dititipkan pasangan dan suatu saat akan ditanya. Yang kedua, mohon fokus ke sini. Tujuan rumah tangga itu untuk melahirkan sakinah, ketenangan, ketentraman. Jadi kalau antum sudah puluhan tahun berumah tangga, belasan tahun gak pernah tentram, itu artinya ada cara yang keliru menjalani proses rumah tangganya. Karena itu, untuk melahirkan ketentraman, bawalah mawaddah dan rahmah ke rumah. Itu caranya. Mawaddah dan rahmah.